Konsultan mereka dengan kontraktor, terutama dari dinas terkait seperti PU, mereka harus lihat artinya pekerjaan ini itu terlambat karena apa ya, atau sehingga mungkin ada kesepakatan untuk adendum. Ya namanya adendum itu kalau ketika pekerjaan itu terjadi keterlambatan dengan faktor-faktor yang bisa masuk di akal, otomatis harus ada kesepakatan itu ya kan. Ya kita berharap ya sebelum Desember ya harus bisa itu. Maka itu saya juga berpikir kalau nanti kemudian ada perubahan anggaran dan ada proyek fisik dan lain-lain, itu sama sekali tidak boleh dulu. Kita harus fokus ke proyek-proyek yang sudah berjalan ini, jangan bikin beban lagi. Yang penting ada kesepakatan saja antara kontraktor, konsultan dengan alasan yang jelas. Keterlambatan karena apa, itu faktor apa-apa kan yang bisa secara akal sehat itu bisa diterima, ya mungkin bisa buat adendum. Jangan sampai dana itu hangus atau ini ya. Kontraktor juga harus betul-betul serius untuk pekerjaan itu, jangan asal-asalan saja kerja terus pada akhirnya buat susah semua pihak.